Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بخير من أمن رب العالمين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. Kasih kepada sahabat mursi majlis yang saya hormati, Tuan Imam, Nazir, Jawatankuasa Masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan samanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan pertemuan pada malam ini. Kita setelah pun masuk pada malam 8 Zulhijjah Maghrib tadi, dan insya-Allah pada pagi Ahad kita dah boleh mula untuk takbir. Karena itu 9 Zulhijjah, hari wukuf tu kita dah boleh mula bertakbir pada subuh. Tuan-tuan dah buat pelik pula, tak boleh kata dia apa bina'um mana pula dah ni, umat takbir kan, dah boleh mula dah. Itu kita kena bezakan yang mana takbir mursal yang tidak terikat dan takbir mukhayyad yang terikat dengan waktu solat. Maka pada 9 Zulhijjah pagi subuh tu dah boleh dah, dengan mukhayyad dulu yang terikat dengan waktu solat. Adapun masuknya pada 10 Maghrib, pada 10 Zulhijjah, waktu tu disebut dengan takbir mursal. Kira balas terus daripada Maghrib sampai ke semayang raya tu, kira aci boleh. Selepas semayang raya barulah berpindah balik kepada takbir mukhayyad yang terikat dengan waktu salat. Jadi laju tu, masa Allah jadikan hari ni, Allah sedap-sedap nak beralih pada 1446 Hijrah dah. Ini dah bulan 12, hari ini dah masuk 8 hari bulan 12 ataupun 8 Zulhijjah 1445. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk pertemuan kita pada malam ni, dan saya yakin tuan-tuan pun duk kalut nak buat persiapan nak gerak balik kampung masing-masing lah kot mungkin. Tadi saya daripada semalam saya tengok atas jalan raya dah mula penuh dah. Nah, apa-apa pun rancanglah perjalanan, saya pun selesai ni saya lagi balik rehat sah. Kemudian bertolak balik ke Sungai Petani lah, sebab di tempat saya di Masjid Madad 130 ekor jenuh. Sini berapa? 10. Tak apa, kita bukan nak berlumba nak numbers tu, tak pun. Nah, macam kami memang dah ni tahun yang ketujuh kita buat korban di Masjid Madad. Tahun ni lah banyak sikit, 130 ekor. Tahun lepas 120. Okey lagi, tahun ni dia meningkat. Kita dah letak 120, tapi last last minute ni banyak yang minta tambah. Dan kebetulan Madat memang ada ternakan lembu, jadi tak ada masalah lah. Masjid kita tu memang ada untuk lembu, ada ternakan kambing, ada ikan apa semua. Jadi ekosistem tu kita tak ada masalah untuk tambah lah minute. Nah, jadi tapi 130 ekor ni, ui, putih, berapa putih awak kentut tuan-tuan. Oh, penat lah. Kalau 3 hari tu duduk dekat kandu, kira boleh cakap bahasa lembu lah. Penat, tapi penat tu kehilang, manfaat tu akan kekal. Ni anak-anak muda yang duduk ada ni, hari raya tu tak suruh buat kalut teruk lah, mai lah. Nah, mai pakat-pakat tolong jawatan kuasa masjid ni perempuan lembu. Kalau tak erti nak buat apa pun, buat-buat ramai pun tak apa. Tahu buat-buat ramai, buat-buat kalut tu lah. Buat kalau lampak sejadah, lipat balik. Lampak sejadah, lipat balik. Nampak ada function sikit. Sebab
kita nak kepada kebaikan sebab berada pada fasa 10 Zulhijjah tadi. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Imam Bukhari, kedudukan hadis pada 969 dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada hari-hari yang amalan soleh yang paling dicintai dan disukai oleh Allah untuk dilakukan melainkan hari-hari ini baginda memasukkan, yakni di antaranya 10 hari Zulhijjah. Maksudnya kata Nabi, bahasa mudah kita faham ni, Nabi kata di antara best among the best selepas Ramadan. Ramadan ni tak boleh tak cik lawan lah. Ramadan ni memang nombor satu lah, champion lah. Yang runner up pula, nombor dua antara yang the best among the best yang Allah sangat suka untuk kita buat apa-apa amal soleh. Tak kira, amal soleh ni tak tertakluk dengan semayang saja. Amal soleh tak tertakluk dengan buat korban saja. Amal soleh tak tertakluk dengan khiyamulail saja. Kata Nabi, di antara 10 Zulhijjah itu sehingga Allah memberikan ganjaran, para sahabat tanya, wahai Rasulullah, kalau buat amal yang kata 10 Zulhijjah ni dari segi manfaatnya adakah lebih besar daripada keluar berjihad di jalan Allah? Sahabat Nabi buat perumpamaan ni, maksudnya antara beramal pada 10 Zulhijjah dengan keluar pergi perang, mana lebih besar dari segi manfaat? Nabi kata 10 Zulhijjah. Nah, abang kata, ya Allah, mudahnya dah dapat pahala. Tapi lolaknya kita ni kalau tak ambil kebaikan, tak ambil manfaat, kira huduhlah orang kata. Rugilah. Tuan-tuan, nak pergi perang, agak-agak berani lah kita. Sembang boleh sebab sembang tu free. Tapi try tengok. Ui, tuan-tuan, saya pengalaman Allah takdirkan pernah beberapa kali berada di negara-negara berperang. 2012, ketika Muzaharah di Mesir, saya berada di sana. Dan memang saya sebagai pegawai yang uruskan untuk keselamatan pelajar, saya sempat 4 tahun dalam Angkatan Tentera Malaysia di Universiti Pertahanan. Degree saya di Universiti Pertahanan sebagai kadet awal di Universiti Pertahanan, jadi saya pakai lieutenant. Lepas kahwin, saya masih di UPNM, isteri di Azhar Mesir. Saya graduate 2012, setahun duduk jauh, tuan-tuan tak boleh belah. Tengok negro pun nampak segok ni, pening pala tuan-tuan. Lelah saya decide untuk gantung uniform dan pergi ke Mesir. Sebagai orang awam lah, waktu tu sebagai orang awam. Tapi dari segi kita punya baksi ten tu masih duduk ada dalam angkatan tentera. Cuma kita request untuk sambung mengaji. Jadi bila sampai di Malaysia, kebetulan tengah berperang. Ketika tu peristiwa Rabaah, mereka menggulingkan Presiden Dr. Mursi menggunakan Coup d'Etat ataupun ketenteraan. Jadi berperang. Hari-hari ini statistik berpuluh-puluh kematian. Tapi Al-Azhar berjalan macam biasa. Jadi kedutaan cek, SB maklumlah kata ada seorang pegawai tentera datang untuk sambung mengaji. Kedutaan panggil, dia kata, ustaz boleh tak tolong minta jaga keselamatan pelajar. Kita waktu tengah semangat lah. Oh, kata boleh. Hak mana kita boleh tolong, kita tolong. Oi tuan-tuan, Allah takdirkan bila berada present moment waktu peperangan ni tak sama macam kita sembang, macam kita belajar. Dengan pengalaman saya pernah tengok orang mati kena tembok depan mata kita ni, tak boleh bergerak. Kaku ni kita tengok. Pecah kepala kena tembok tu, dia main darah tu main, kita boleh nak. Otak kata lari, tak boleh lari. Ketak ni, seminggu tak boleh makan nasi. Baru kita tahu, kita ni tak bersedia untuk benda-benda macam tu. Kita tak bersedia, orang Melayu pula jadi lembut kan. Tak boleh. Tu kita nak pergi perang memang tak ada kemampuan. Dan kata perang, subuh pun kadang-kadang qada nak lembang perang apa. Orang tengok pukul 10 duduk tengah tak semayang, kata bagus semayang duha. Tengok-tengok ada doa kunut. Tanya dia semayang apa? Qada subuh. Itu bukan subuh gajah, itu subuh khinzir tuan-tuan. Dah tengah hari. Macam mana kita nak perang? Maka ambil pahala ni. Yang Nabi kata melakukan amalan dalam 10 hari Zulhijjah itu kebaikannya seperti mana dan lebih daripada kamu berjihad di jalan Allah. Buatlah apa benda pun. Malam ni ambil Quran baca sikit,
Ada duit sedekah, sedekah tak wajib banyak. Tengok ada tabung buh RM1, buh RM2. Bukan kira nak banyak. Yang penting cari jalan untuk buat. Apapun amal kebaikan yang kita boleh buat, usahakan terlebih dahulu. Ada seorang hamba Allah. Tuan-tuan, dia pergi masjid. Sampai-sampai di masjid, tuan-tuan, dia tengok selipar tandas. Tak tahu apa nak comel sangat. Saya tak pasti selipar tandas tuan-tuan, tapi kebanyakan saya suka pergi. Saya tulis jurnal. Salah satu jurnal yang saya ambil untuk master saya adalah berkaitan pembaziran ayam di masjid dan juga selipar beli ayam. Orang tak tulis benda juga. Saya tulis sebab seluruh dunia kita pergi, selipar tandas semua guna selipar cak ayam, sujud. Selipar tuan-tuan guna apa? Cak ayam ke dah? Kalau bawah RM20 tu cak ayam kan? Bahasa mudah, selipar yang bawah RM30-40 ni, dia tak ada feature selamatan. Dia sekadar pakai sarung tutup kaki, itu sahaja. Sedangkan dalam beli ayam, Kementerian Kesihatan Malaysia keluarkan kajian yang kata apa? 40% warga emas, ini orang yang 50 tahun ke atas, ada pengalaman setiap tahun sekali jatuh dalam beli ayam. 40%. Ini kalau tanya ayah-ayah kita, mesti ada pengalaman geleceh dalam beli ayam, jatuh sama ada minor ataupun major. Lepas tu kenapa kita pakai slipper yang tak ada feature keselamatan? Beli je lah. Ni dah buruk, kasut terompah. Allah. Bila jalan tu nak abang kata dalam beli ayam, ketang-ketang. Tuan-tuan nak buat apa ni? Lepas tu jenis orang Melayu pula, dia tandas duduk tu pun dia rabat cangkung dia. Ha, tanya Tok Siak, dia tahu saya tengok ada tempat kaki atas tandas duduk. Maksudnya dia berok, dia cangkung atas tandas duduk tu. Betul eh? Lepas tu saya duduk fikir-fikir apa penyelesaian dia. Kita cari kasut yang elok sikit. Saya beli kasut untuk masjid kami tu, kasut harga 200 lebih. Yang anti slide. Bila pakai tu dia tak lincin. Habis dia kata, ustaz mahal. Tuan-tuan pakai kasut murah, kita sebab kenapa pakai kasut murah? Sebab takut hilang, betul tak? Dah lah tuan-tuan siap ejah kerat, absorber belakang, absorber depan, betul tak? Saya tak tahu, masih tuan-tuan saya tak masuk tandas lagi. Tapi kebanyakan masih buat pintu lah, bila pakai tuan-tuan, separuh kaki terkeluar. Bila tanya awak kerat, kami takut hilang, baik, hampa kerat, hilang tak? Hilang juga. Orang bukan niat nak mencuri, tapi tak sengaja ambil. Unconscious mind. Minda suara sedar dia selong tu, dia keluar nyonyonyon, masuklah retak balik rumah. Sampai rumah baru tengok, loh, selipar tandas masjid pula dah. Dia tak ambil hantar balik dah. Tu yang duduk hilang. Saya duduk fikir, okey baik, kalau kasut mahal lagi lah berpotensi untuk hilang. Kalau kasut Skechers, harga RM280, anti slide tu. Salam, dia kata ke pakcik balik rumah langsung. Buat-buat lupa tu kan. So kita buat macam mana? Kita pasang alam. Kan tuan-tuan kalau keluar pergi pasar raya, barang yang tuan-tuan tak tag lagi, tak bayar, kalau tuan-tuan keluar daripada pintu, dia akan bunyi. Sistem yang sama, simple dah ada. Apa bukan sebab benda baru pun. So saya pasang dekat bilik ayam kami. So kasut tu selamat tak? Selamat. Tak ada kasut hilang, walaupun kasut tu mahal. Cuma kos nak pasang tu je, berapa ribu, mungkin RM4,000-RM5,000. Lepas tu kasut tu, beli 20 pasang, harga RM200. Tapi Alhamdulillah, untuk 2-3 bulan pemasangan tu, tak ada orang jatuh dah. Dia bukan kebetulan. Tersuduk pelekat lah, awas lincin. Dia orang bukan nak tahu, kalau main nak lincin, dia jatuh. Tuan-tuan ada kemampuan, belanja. Ni dalam-dalam ni ada orang yang ada duit sikit, beli selipar yang ganas sikit. Maklum ke pihak masjid kata boleh tak, saya nak tumpang pahala. Tuan-tuan, sebanyak mana orang masuk dan beli ayam, dapat pahala pada kita. Buat kempen mandi wajib kat masjid, salah? Boleh. Lagi ramai masuk beli ayam, dari segi return of investment kita lagi banyak. Seorang hamba Allah ambil, ustaz, saya jumpa Tok Imam, ustaz, bil ayam masjid berapa? Boleh tak saya bayar? Tuan-tuan ada duit, bayar. Ramai mana orang duk ambil wuduk hari ni semayang Jumaat? Berapa ramai ni orang datang semayang? Ambil wuduk hasil daripada air yang tuan-tuan bayar setiap bulan. Pahala dapat pada tuan-tuan.
Jumpa Tok Imam, kata Tok Imam, saya rasa bil ayam tak cukup mahal lah. Takat 1,000-2,000 ringgit. Maksudnya orang tak guna betul-betul. Boleh tak Tok Imam? Saya nak buat kempen mandi wajib dan basuh kereta di masjid. Agak-agak Tok Imam bantah tak? Sebab duit bil ayam kita bayar ni. Takkan ada masalah. Usahakan agar macam mana tuan-tuan berniaga nak return of investment yang banyak. Maka itulah juga dalam beramal. Walaupun terkadang amalan yang dilakukan itu adalah amalan yang kecil, maka 10 Zulhijjah ini jadikan as a pioneer untuk kita mula, kick off untuk kita mula apa benda pun. Ada seorang pakcik umur 70, dia bawa, dia main cebok. Tahu cebok? Gayung. Orang sini panggil gayung. Orang Kedah panggil cebok. Bila tanya awak main bawa gayung ni, tak, dia kata ustaz, memang mana-mana masjid surau yang dia singgah, dia akan wakafkan sebilik gayung. Mana-mana masjid singgah, dia singgah, dia bagi. Bagi. Tapi tak abang kata imam, tak abang pasal perempuan, Tok Imam pun tak marah. Wakaf. Dia tak. Dia tinggal. Bila tanya kenapa, dia kata yang tu dia mampu. Kita fikir balik. Baik, saya tanya tuan-tuan dalam masjid ni, berapa ramai yang secara khusus pernah wakafkan gayung ataupun cebok angkat tangan? Ada? Wakil. Jangan mengenai pak lekeh sangat. Gayung, saya tak mahu tanya. Aircon confirm ni, hadapan-depan yang anda kita ni semua confirm punya lah. Kalau kapek, confirm ada. Bangunan, confirm ada. Gayung, siapa yang ada? Tak fikir pun kan? Sebab kita rasa benda tu murah. Tapi Pak Long tu fikir, harga 2.4 rupang je kat kedai Eko 2.4 tu. Mana-mana masjid dia singgah, dia tinggal. Tuan-tuan, setuju tak saya kata? Ada gayung, ada cebok yang dah duduk di masjid ni bertahun-tahun. Tak pernah tukar. Selagi tak kosong. Betul tak? Masjid tuan ni, masjid ni, ada tak buat mesyuarat khas tukaran gayung? Kut, tukar kerajaan 2018 kita buat, tukar gayung tema warna kerajaan, ada? Tukar 2020 pula, tukar lagi, ada? Tak ada. Tuan-tuan, kadang-kadang amalan ni, yang kata Nabi kata 10 Zulhijjah ni, ini adalah ruang yang modal kecil, manfaat dia banyak. Ni namanya return of investment yang berbaloi. Ni ada lagi upah hari ni. Ni dah masuk 8 Zulhijjah, kita ada 2 hari lagi. Ambil kebaikan tu. Besok fikir apa benda kita boleh buat, usahakan. Sedekah ke, ibu-ibu yang ambil belah-belah sana, masak bagi lebih sikit, hantar kat jiran. Ha, masak, kita nak duduk masak pun hari Sabtu. Masak bagi lebih sikit, hantar kat jiran. Jiran pun pelik, apa benda ni, dia ni tak pernah hantar makanan ni. Nak mampus lah, nak mati merasa ni. Tak mau buat amal soleh ni, pilih untuk kita buat yang mana yang dalam kemampuan. Ada orang dia kata, saya tunggu duit banyak baru nak sedekah. No, pilih apa yang kamu ada sekarang. Jiran saya di Dulan lama lah, dia cikgu pencen umur 70. Apa yang dia buat? Dia sewa rumah depan kami tu, dia buat pusat tuition matematik. Setiap malam sebelum PKP tu, beratus-ratus orang budak datang belajar. Beratus-ratus orang free. Bila tanya balik, dia kata yang ni saya mampu buat, dan mengajar Quran tak pandai, mengajar hadis tak erti, mengajar agama tak pandai. Jadi dia ada ilmu matematik 40 tahun duk mengajar kat sekolah tu, dia ajak balik budak-budak untuk kelas ni. Allah, banyak pahala dia. Sewa baru 600 dia bayar sebulan, dia menggunakan tenaga dia tanpa bantuan orang lain. Itu je modal yang dia keluarkan. Tapi tuan-tuan, sebanyak mana pelajar yang datang itu mengambil ilmu daripada beliau dan mengenal ilmu apa ni, kira-kira ilmu hisab ni dengan asbab pengajaran dia, sampai mati budak tu dapat kebaikan dan dia dapat kebaikan. Lepas tu bila sahabat tanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun jihad jalan Allah tak dapat menangginya melainkan Nabi kata pula, Nabi kata yang kata di antara pahala jihad dan orang yang beramal 10 Zulhijjah ni, 10 Zulhijjah lagi hebat ni. Tapi Nabi kata apa? Kecuali orang yang keluar berjihad dengan harta kebendaan dia. Nuh, macam Abdul Rahman Auf, Abu Bakar, Umar, Uthman dalam perang Tabuk bagi 500 ekor unta.
Maka Nabi kata kalau dia keluar berjihad, ni berjihad, ni buat masa 10 Zulhijjah ni. Dia keluar dengan harta kebendaannya dan pergi tak kembali, kata Nabi. Dia pergi tak balik dah. Maksudnya mati syahid. Dengan harta-harta itu diinfakkan, dengan nyawanya pun menjadi nilai gantinya, maka Nabi kata itu adalah yang paling baik. Sebab tu tuan-tuan, hari ni doa minta ni, saya doa semua dalam menjadi kaya dan bertakwa. Harta ni manfaat ni besar kalau tuan-tuan tahu di mana nak guna. Ramai orang dia kata apa? Dia kata, ustaz, tak payahlah duit-duit banyak ni, nanti mati nak randa juga. Dia kata, Pak Long nak kereta apalah? Dia kata, nak kereta besar potong saga lama. Pak Long jual kereta tu lah, nak randa daripada hari ni. Harta kebendaan tidak menjadi kehinaan pun. Tuan-tuan, 10 sahabat Nabi dijadikan syurga. Nabi pernah bagi nama kepada sahabat Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Daripada 10 sahabat Nabi ini yang dijadikan syurga, 7 sahabat Nabi jutawan yang kaya raya. Dia bukan tahap kaya, dia kaya betul-betul kaya. Abdul Rahman Auf, Abu Bakar, Umar, Uthman, Zubair Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Saya ulang, Abdul Rahman Auf, Abu Bakar, Umar, Uthman, Zubair Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. So 10 syurga ni 3 jutawan. 7 jutawan. Dominan yang kaya. Sebab tu tak apa, dapatkan harta yang banyak untuk jadikan jambatan untuk masuk ke dalam syurga, silakan. Baru orang mukmin nampak hebat, ada duit yang banyak, manfaat bagi banyak. Bukan untuk kita, bukan fikir untuk rumah, fikir untuk ummah. Buat bagi makan, macam kami senang di masjid kami, polisi tidak boleh carry forward duit bulan ni ke bulan depan. Bulan ni dapat, wajib dibelanjakan. Habis semua. Bulan depan tak apa. Tuan-tuan tak payah ikut. Hari ni kami buat, ini polisi kami memang macam tu. Bulan ni habis belanja. Bulan depan tak apa, jangan risau. Overhead apa semua, dah di secure bayar siap-siap. Bulan depan biar kosong balik. Sebab tu setiap hari di masjid, madat masak makan percuma 500 pack. Setiap hari. Setiap hari Sabtu, 3,000 ke 5,000 pack makanan percuma. Ha, kalau tak tahu esok, ha, macam baru ni rombongan depan hari Sabtu kot, dia silap kan? Sabtu kan? Ha, sekurang-kurangnya 20 ke 30 biji bah yang datang, so semua makan percuma. Ha, mungkin saya rasa kalau tuan-tuan berani ambil challenge tu, mulakan dengan Jumaat dulu. Sebab Jumaat di sini bekerja. Jadi biasanya orang keluar kerja ni dia tak dan nak makan tengah hari kadang-kadang, sebabkan ada solat Jumaat. Jadi tuan-tuan buat, alah buat makan untuk 500 orang dulu tak apa. Maksudnya mana-mana yang main semain Jumaat tu terus makan tengah hari kat sini, balik ke tempat kerja. Lama-lama dia pentak dah masjid kita ni ada buat makan. Tak apalah, mula-mula mungkin dia main sebab makan, lama-lama jadi dakwah kat atas dia. Tuan suruh takut lah. Bila tuan-tuan buat macam tu, orang akan derma. Mereka bukan buta perut ke apa, mereka akan bagi. Masjid kami 6 bulan beroperasi tanpa tabung. Tak ada tabung. Kata, biar kita cuba tengok sebab. Masjid kalau tak ada kutipan, boleh hidup tak? Boleh hidup. Allah izinkan, selalu takut. Belum ada dalam sejarah masjid yang didaftarkan di Jabatan Insolvensi Malaysia. Belum ada. Maksudnya apa? Tak sudah takut ni, kita duk takut. Oh, masjid tak ada duit sat lagi. Jangan macam tu. Belanja terus je. Ni bagus ni, tengok. Terus buat. Bagi manfaat duit dia orang bagi ni, bukan nak simpan. Kalau nak simpan duit, tuan-tuan salah posisi. Kalau tuan-tuan nak menyimpan duit banyak, posisi yang sesuai adalah PUNB, Pemodalan Nasional Berhad. Duk di masjid, kita manfaatkan banyak-banyak. Bagi je. Dalam mula sebulan sekali dulu. Atok ti masak ke syekh mana-mana kau sini, panggil dia masak, bayar 200 kat sehari, tolong masak. Oh, happy jemaah, masya-Allah, insya-Allah. Maka cari apa amal 10 Zulhijjah kita boleh amalkan, buat. Jangan tunggu. Maka dengan harta itu
dan berjihad, maka dia double dari segi kebaikan. Baik, tak mampu berjihad, manfaatkan pada harta. Manfaatkan pada harta. Kerana di antara amalan yang kata Nabi, di antara amalan terbaik, wa'an dismihi fima ablahu, yang membaikkan tubuh badan. Dengan apa? Wa'amila lima ba'dal maut. Amal yang untuk kamu bawa setelah dah mati adalah dengan jalan sedekah jariah. Manfaatkanlah. Ni anak-anak muda ni, RM1, RM2 pun tak apa, disiplin. RM1, lima kupang, berapa pun usahakan untuk kita bagi. Dan dalam 10 Zulhijjah itu, amalan yang terbaik duk nombor satu, yang khusus hanya ada dalam bulan Zulhijjah dan hanya Allah izinkan 4 hari sahaja, adalah ibadah korban. Bermula daripada hari yang pertama 10 Zulhijjah sampailah 13 Zulhijjah. Maksudnya bila sebut bulan Zulhijjah, amalan yang the best among the best as a ranking nombor satu ni adalah orang yang boleh buat korban. Sebab apa? Sebab terlalu banyak disebutkan dalam hadis berkaitan manfaat dan kebaikan orang yang boleh buat korban ni. Nah, jadi rugilah kalau kita hak sihat, ada harta benda, tiba-tiba tak ambil, tak rebut peluang. Saya tengok banyak, kalau masjid tuan-tuan 850, okey lah 850 untuk rate di sini, saya rasa sangat-sangat berpatutan dan berpadanan. Nah, cari kesesuaian itu agar kita boleh untuk nak buat kebaikan. Usahalah, usah. Allah sebut fasalli rabbika wanhar, ayat yang paling pendek, surah yang paling pendek dalam Al-Quran, sebagai tanda syukurnya kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan binatang, korbankan binatang al-an'am ini. Binatang yang perlu untuk kita buat korban. Anak muda, simpan duit. Dah berada, dah mula menyimpan duit. Dah kita tahu dah masjid 850. Mulai pada malam ni simpan. Semalam sehari RM2. Kalau sehari RM1, 2 tahun dapat buat. Kalau sehari RM1, tahun depan dapat buat dah. Masjid mungkin kita boleh buat sistem duit kutu. 6 bulan sebelum nak main bulan musim korban tu, tubuhkan unit khas untuk nak ambil nama siap-siap. Buat caruman setiap bulan RM100. Tak ada rasa beban sangat. Kalau untuk ayah-ayah mungkin okey. Tapi untuk anak-anak muda ni tuan-tuan, RM100 tu ketak kepala-kepala. Orang yang tak ada duit ni RM100 pun, wuih, besar untuk mereka. Tapi kalau bagi setiap bulan, dia tak rasa sangat. Simpan lah masjid tu, simpan. Cukup 8-9 bulan tu, cukuplah genap untuk dia masuk satu bahagian daripada bahagian korban. Malam ni kita ambil masa sambil kita kat P9. Kita ulang kaji sikit, biar sebut manfaat yang terbaik, yakni dalam bab korban, jadi dalam 10 Zulhijjah yang berlaku ni. Jadi kita nak ambil agar kita ulang kaji sikit beberapa benda yang tuan-tuan kena tahu, saya pun kena tahu. Sebab buah korban ni dia main setahun sekali. Jadi kadang-kadang sesi otak tak bersambung sangat. Tak apa nak ingat, dia kata ustaz. Jadi kita peringat balik. Nah, benda-benda yang mungkin kita tahu dah sebelum ni, tapi kita nak peringat balik. Sebab apa? Sebila sebut korban ni tuan-tuan, Nabi disebut dalam riwayat hadis daripada, kata Nabi SAW ni, Nabi setiap tahun akan buat korban. Dari riwayat kata Rasulullah SAW mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih dan bertanduk. Nabi SAW sendiri pun, Nabi akan berusaha untuk buat korban. Walaupun saat ketika Nabi tak ada duit pun, Nabi akan cari ikhtiar untuk boleh korban. Disebutlah riwayat Nabi korban kibas yang berwarna putih. Kenapa? Kerana ada susunan dari segi binatang korban, warna apa paling afdal. Imam Nawawi sebut dalam kitab dia, tulis bagi elok, ingat. Lepas ni kalau nak cari binatang korban, tuan-tuan, binatang yang korban yang paling afdal adalah berwarna putih, nombor satu. Nombor dua, warna krim ataupun kekuning-kuningan, warna cerah lah, warna cerah. Yang ketiga, tak putih tak ada, krim tak ada, kuning tak ada, maka cari yang warna kelabu. Tak ada juga kelabu, barulah cari yang terakhir yang berwarna hitam. Cuma apabila bertembung di antara warna binatang dengan
daging, maka utamakan daging. Maksudnya yang mana paling, bukan paling gemuk lah, yang paling banyak karkas ataupun daging dia. Yang ni kena tanya dengan yang bela lembu. Dia pertama, dia ada spesies lembu yang badan dia besar tapi daging tak banyak, mana? Kena cari lembu yang walaupun badan dia tak besar tapi karkas dia tu lebih 65%, 70%. Dia ada lah formula makanan tu nak pastikan daging lebih ke atau badan besar. Saya pun bukan ahli, saya bela lembu tapi saya bukan ahli dalam formula-formula makanan ni. Biasanya kalau orang nak musim korban ni, kita akan pump bagi banyak dia makan ubi untuk nak bagi padat pada daging dia. So sebulan ni kita akan pump betul, biasanya sehari boleh naik 1 kilo, sebulan akan naik 30 kilo lah lebih kurang. Dan tu kena tanya ahli lah. Maksudnya kalau kita pergi kat kandang tu tuan-tuan, yang pertama tengok lembu mana yang paling banyak daging. Tengok sama banyak, sama besar. Maka kat situ barulah pertimbangan tengok warna binatang. Sebab tu sunat hukum dia, kita pilih binatang korban. Kecuali tuan-tuan buat tu di Afrika, balik awal nak pergi macam mana. Yang tu dekat-dekat ni sebab tu sunat untuk kita tengok. Dan hukumnya juga sunat untuk buat korban di tempat kita cari rezeki. Sama macam zakat. Boleh tak bagi di tempat lain? Boleh, tak ada masalah. Cuma sunat pahala lebih kalau buat lebih afdal di tempat kita cari rezeki. Tuan-tuan bermukim di sini, cari rezeki kat sini, elok buat kat sini. Melainkan memang lambakan daging. Kalau lambatkan, tapi saya rasa insyaAllah kot kalau buat korban akan ada orang yang boleh terima. Ada orang yang akan dapat daging korban. Dari segi fadilat, kata Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW, tiada amalan yang anak anda dilakukan daripada hari Aidil Adha yang disukai oleh Allah melainkan berkorban. Jadi orang yang buat korban, tak ada amalan yang lebih besar melainkan orang yang buat korban ni. Haiwan yang dikorbankan itu bersama tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya pada hari akan datang kepadanya, yakni hari kiamat. Yakni semua dikira pahala. Darah binatang tersebut, bulu binatang tersebut, tidak ada perkiraan yang mampu kita letakkan dalam kata banyaknya pahala yang Allah akan bagi. Dan sesungguhnya ibadah ini diterima Allah sebelum menitisnya darah sembelihan ke bumi. Within less a second, Allah dah catat di lauh mahfuz dalam segi amalan kebaikan orang yang buat korban. Sebab tu korban ni, para ulama sebut dalam kitab tasawuf, ikhlas tak ikhlas seseorang itu Allah tetap terima. Walaupun dia tak ikhlas, memang dia buat tak nak tunjuk ke orang, kan? Dia buat, dia print gambar ni besar alam korban dia punya. Terkejut kita tengok tu dia nama besar TS. Nak abang kata dia buat korban. Walaupun tak ikhlas, ulama kata apa? Allah terima amalan tersebut bila ia sabit kepada bab korban. Lepas tu tuan sodok bincanglah bab ikhlas tak ikhlas ni hanya kita dengan Allah. Yang penting kita usahakan untuk kita buat. Usaha untuk kita buat. Nah, hikmah korban kita tahu sebab apa, mengambil antibar daripada kisah Nabi Ibrahim AS yang Allah sebut dalam surah As-Saffat. Dua rasul yang Allah uji lama tak ada anak, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Zakaria AS. Ini Allah cerita dalam surah As-Saffat bermula daripada ayat 94 ke atas. Cerita tentang perjalanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar. Sebab tu diuji lama ni tak ada anak. Dua rasul, Nabi Zakaria dengan Nabi Ibrahim. Sebab tu tuan-tuan bila balik raya nanti, kalau jumpa orang, elakkan yang pertama dengan tanya soal jodoh. Kita jumpa anak menakan, dan jumpa kita suka tanya bila nak nikah. Tuan-tuan, semua orang nak nikah, jangan duk risau ni tanya anak muda apa nak nikah. Nak nikah kan? Dia pun bukan gay. Dia pun bukan mati pucuk, dia pun nak nikah. Cuma sabarlah. Ni dah jumpa, so kata jumpa ya anak nakan, ada tanya tu bila nak nikah. Sian kat depa. Kadang-kadang dia pun malas nak jumpa kita, tahu dah kalau jumpa kita mesti tanya tu.
Ni dalam Islam ajar ni, empat benda jangan ditanya bila jumpa dengan orang. Yang pertama jangan tanya soal umur, yang kedua jangan tanya soal pekerjaan atau pendapatan, yang ketiga jangan ditanya soal jodoh dia, dan yang keempat jangan tanya soal zuriat dia. Ni jumpa orang nak tanya, bila nak boleh anak? Bila nak boleh anak? Soal anak ni kemampuan kita ke rezeki daripada Allah? Kita boleh ikhtiar, tapi di luar, di luar kemampuan kita. Saya jumpa doktor pakar hari tu, 2 tahun lepas saya jumpa di masjid Pengandang Baru. 12 tahun kahwin, 5 kali buat IVF. 5 kali dia doktor. Dia kata, "Ustaz, kami dah cek kesuburan, dua-dua tak ada masalah. 5 kali buat IVF ni secara adat ni insya-Allah lekat." Tapi tak lekat juga, tak tahulah kat mana. Dia kata apa? Last dia kata, "Wah, tak ada rezeki lah ustaz untuk kami. Kesuburan dua-dua subur, tak ada masalah. Sperm lelaki okey, dari segi perempuan pun tak ada masalah, rahim ke apa semua tak ada masalah langsung. Tapi Allah takdirkan belum ada rezeki." Dia kata ikhtiar ni tuan-tuan, dia tu doktor, secara macam-macam benda ada ikhtiar. Kalau orang kata buat macam ni, buat macam ni, hari tunggu hari subur bila ke, dah usah dah ustaz. Tongkat Ali, tongkat motor pun telat lah. Nak abang kata betul-betul ini usaha ni, tapi Allah masih belum berikan rezeki. Sebab tu ingat, lepas ni jumpa orang, jangan tanya empat benda ni, termasuk dalam bab zuriat. Kerana zuriat ni Nabi Ibrahim pernah diuji, cuma amalkan doa. Tuan-tuan ambil tulis doa ni, surah As-Saffat ayat 100. Nabi Ibrahim akan beramal dengan ayat ni, Rabbi habli minas salihin, As-Saffat ayat 100. Ya Allah, kurniakan kami daripada kalangan anak-anak yang saleh. Diulang. Tuan-tuan ulang. Ibu-ibu nak masak nasi, waktu duduk basuh beras tu, baca Rabbi habli minas salihin. Nak bancu ayam pagi-pagi tu, Rabbi habli minas salihin. Dalam solat kita ketika sujud, bila habis ada ruang dan waktu, baca Rabbi habli minas salihin. Selepas baca tahiyat akhir, ada masa tu imam belum bagi salam, baca Rabbi habli minas salihin. Kerana kita tak tahu waktu mana Allah nak terima dan angkat amalan dan doa kita tadi. Dari segi keberangkalian, dari segi hipotesisnya, lagi banyak kita baca, lagi besar kebarangkalian untuk diterima. Tu je. Tanda kehambaan kita banyak memohon kepada Allah, kerana Allah Tuhan yang sangat suka pada hambanya yang meminta kepadanya. Bukan pada makhluk, pada Allah. Minta, banyak kan minta. Pagi-pagi salam dengan anak ni, cium tangan dia, cium di ubun-ubun dia, ni di atas tenis, cium dan doa Rabbi habli minas salihin. Itu doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Amalkan. Nah, hukum melaksanakan korban secara ringkasnya dalam mazhab, satu-satunya mazhab yang mewajibkan buat korban adalah dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, wajib dilaksanakan korban bagi orang-orang yang mampu. Maksudnya dia ni orang yang ada lebihan duit, selepas selesaikan benda-benda yang melibatkan keperluan, maka dia wajib buat korban. Ni mazhab Hanafi. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang di India, di Pakistan yang berpegang dengan mazhab Hanafi ni, mereka meriah korban mereka. Sebab semua, hampir semua orang buat korban. Adapun dengan mazhab Syafi'i, dari segi hukumnya adalah sunat muakkad yang sangat dituntut. Yang sangat dituntut. Nah, dan kalau boleh jadikan ia sebagai sunan ain, yang mana kalau seumur hidup ni wajib kena buat sekali. Tak kira muda ke tua, cek balik pernah buat tak korban. Kalau tak boleh, sekarang simpan duit, tahun depan buat. Tak boleh yang mahal, cari yang murah. Saya tengok ada yang orang saya jumpa tadi di saya khutbah di masjid di Bangi. Habis khutbah tadi ada jumpa dengan ustaz, seorang ustaz. Dia nak pergi Afrika malam ni. Flight pukul 10. Saya kata, "Ada apa buat korban di sana?" Saya kata, "Berapa di sana?" Dia kata, "Murah lah sebab lembu di sana murah. So dia satu bahagian cuma RM390. Ha, okey lah. Tuan-tuan tak mampu buat di sini, buat di sana pun tak apa. Yang tuan-tuan percayalah, macam tu saya kenal ustaz tu, memang saya kenal dia. Dia memang dah ada bisnes dia, cuma waktu dia ambil sebagai tanggungjawab
disebut dengan dia ambil rasa tanggungjawab. Nabi buat di sana sebab di sana orang susah, ramai orang Islam susah. Tu dia pi 200 ekor. Oh jenuh sebelah. Malam ni bertolak. Cari tuan-tuan, tak boleh yang mahal, cari yang mana yang murah ni, banyak-banyak yang kita rasa ada depa ni memang ada due diligence yang betul, yang tak tipu, buat silakan. Cuma tadi kata apa? Yang afdal buat di mana? Di tempat yang kita bermukim ataupun kita dapat cari rezeki. Cari usaha untuk kita buat. Jadi setahun ni paling common, paling cakian sekali. Baik, bila sebut tentang kemampuan, kena bezakan yang mana keperluan dan yang mana kehendak. Tak bagi azan sat noh. Sambung sikitlah. Ana baik, jenis-jenis haiwan yang dibolehkan untuk korban. Kita dah tengok dari segi aulawiyat, yang mana keutamaan untuk binatang korban mengikut kadar kemampuan. Baik, let's say memang tuan-tuan orang yang berkemampuan. Memang anak papa megah holding. Bukan mengah, megah. Ada keduit, ada kemampuan. Maka dari segi susunan, yang pertama binatang itu dikategorikan disebut dengan al-an'am. Binatang-binatang ternakan yang bersifat dia contoh macam unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri, kibas. Ini adalah kategori-kategori binatang yang diboleh untuk buat korban. Mana? Yang mana paling afdal? Yang paling banyak daging. Pertama, unta. Unta banyak daging. Nah, walaupun tuan-tuan nampak macam tu, tapi sebab dia unta ni kurang lemak, jadi daging dia sangat banyak, solid daging tu unta. Jadi dari segi tingkatan, unta nombor satu. Cuma auruf di Malaysia ni yang pertama unta payah nak dapat. Saya pernah tanya tahun lepas, unta harga dekat RM30,000 tokak dengan bulu-bulu kalau buat sembelih. Mahal, RM30,000 tu kita boleh beli 6 ke 5 ekor lembu sado. Jadi tak jadilah saya kata. Nah, yang kedua lembu. Satu lagi unta ni dia buka, orang kita ni tak biasa makan, jadi perak lagi. Bak lagi unta ya. Demam zong. Panaslah dia mohong. Kan? Bukan soal panas, sebab kita tak biasa makan. Maka mengikut uruf ni, kalau ikut kebau, kebau lagi banyak pada lembu. Daging. Tapi uruf setempat ni orang makan lembu ke kerbau? Lembu. Jadi ambil yang uruf kebiasaan, maka uruf kita di Malaysia ni, maka lembulah di antara yang afdal untuk kita buat korban. Daging lembu ni bagi kat mana pun okey. Orang Islam ni tak ada masalah. Tak ada pantang apa lah. Hak ada gout pun dia go out, dia telan apa tu ya. Dia okey ya. Walaupun daging ni patutnya kena kawal lah, sebab daging kan, sebab dia orang yang ada gout ni biasanya sensitif sikit kan. Tapi biasanya dia boleh ambil, tak ada masalah. Maka ambil binatang yang banyak dagingnya. Dari segi tingkatan dia adalah unta, lembu, kerbau, barulah pergi kepada kambing. Kambing pula tengok pada kategori. Syarat dia di antara kibas. Cuma kibas ni antara afdal sebab disebut dalam hadis Nabi pernah buat 2 kibas pada 1 tahun, yakni dalam musim korban, yang musim haji. Maka ulama kata di antara yang afdal adalah kibas. Kalau tanya saya rasa lebih kurang ya. Dari segi daging ni tengok daripada breeding ataupun bakar apa. Ada bakar yang memang kalau bakar jenis kambing kampung hak kacang tu, memang dia hampa bagi dia makan banyak pun dia tak besar tak mana dah. Memang takat tu ya bakar dia. Dia ada yang jenis Jamnapari lah, apa yang jenis besar-besar sikit tu, dia memang bakar dia besar. So bagi makan ni bersesuaian, maka dia akan jadi besar. Macam ada macam ni lembu saya sendiri, macam tahun ni hari Isnin ni baru 2 tahun umur dia, cukup syarat untuk sembelih lah. Berat dia mencecah 1 tan lebih. Tu lembu saya sendiri. Memang daripada kandang dah saya, sebab dia macam ni, bila dah sampai macam tu, bila belah pun dia dah tak boleh besar dah. Saiz dia memang takat tu ya. So hidup dia memang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, dia tu makan. Dia tak reti buat benda lain. Jalan pun malas. Saya lemah nak pindah dia main ke tempat saya tu. Bos selangkah, kena kawal pula dari kanan ke kanan lurus.
gerak ke kanan ke, lebuh 2-3 tapak, berehat pula, arenaan. Dia memang sifat dia daripada beranak tu, bahkan sebab kita jadikan dia sebagai pedaging lah. Satu tan, timbang baru ni, satu tan dalam 50 kilo. Daging dia, insya Allah mencecah 600 ke 700 kilo. Tahun ni dalam 40-30 ekor lembu sadu. Harga sama kan, sebab dah kita belah sendiri, so kita boleh buat lembu tu dengan saiz yang macam tu. Tahun depan, kalau tuan-tuan pihak masjid, saya tak jual lembu. Kalau tuan-tuan nak tahu, saya boleh ajak cara kat mana nak cari lembu. 6 bulan awal tu kita dah cari siap. Kita tumpang kat mana-mana ada kawan-kawan yang saya kenal lah di kawasan ni. Kita feedlock je kata mereka. Sehari bayar kan mereka, contohlah kata RM10 sekor. Sebulan RM300. 6 bulan baru 3 kali 6 berapa? RM1,800. Kita genap lah RM2,000. Modal beli pun RM2,000. So baru kos RM5,000. Tapi lembu tu mencecah 300 kilo ke atas. Kalau market biasa 6,000 lebih kot, saya rasa belah-belah Selangor ni kalau 300 kilo ke atas. So masjid dah jimat 2,000, 1,000 setengah tu banyak. Boleh bantu dalam bentuk yang lain pada anak khariah. Kita buatlah buat, pakai-pakai buat. Saya tak jual lembu, tu nak cari. Ada kita kadang ramai kawan-kawan, pelik-pelik yang buat ni kita usah. Sayanglah market kita ni besar, tiba-tiba kita orang mukmin, orang Islam ni tak jaga. Duk biar kartel-kartel luar untuk pegang ternakan-ternakan ni. Sedangkan dia adalah food security. Jadi usahlah tengok. Kalau tak larat untuk nak buat yang besar-besar, ambil yang kecil-kecil. Baik, kalau kita tak berkemampuan, ada duit 1,000 ya, maka buat lembu, kambing lebih afdal daripada lembu. Maksudnya ambil sekor kambing kibas ataupun biri-biri, yang ni kita Lone Ranger, itu lebih afdal kalau duit ada tekat tu ya. Tapi kalau baru beli handphone baru, beli pulut dakak, beli sport rim, beli mesin Shimano, tiba-tiba kata tak mampu, maka ambil jari tengah setalat dari masa sendiri. Tak kenalah macam tu. Ambil dari segi manfaat dia. Kalau ada kemampuan, sekok lembu kita seorang itu lebih baik. Tak ada kemampuan, ada 1,000 yang kata ustaz, ada hak ni je, maka ambil kambing. Mana? Ambil kambing, kibas ataupun biri-biri. Baik. Binatang-binatang yang cacat, Nabi sebut di antaranya, hadis daripada Barra bin Azib, sabda Nabi SAW, 4 jenis kecacatan yang tidak harus diperbuat ke atas kamu korban. Yang pertama, buta. Yang kedua, berpenyakit. Lembu tu ada penyakit, veterina sahkan memang dia ada penyakit, maka tidak boleh untuk dibuat korban pada lembu tersebut. Kena tukar. Kena tukar. Yang ketiga, lembu yang tempang. Memang nampak jelas tempang tu, maksudnya dia tengah sakit. Tengah sakit. Dan yang keempat, yang terlalu kurus. Tengok lembu macam isap gam ya. Macam tepik tengok lembu. Tengok apa pun tak ada. Maka Nabi kata, tidak boleh untuk buat korban pada lembu yang sebegitu. Orang kita kalau nak cari lembu, dia suka cari yang paling murah. Kalau orang, kalau jenis Bangladesh, orang India, Pakistan, mereka pergi kandang, mereka tanya lembu mana yang paling gemuk. Jangan cari yang murah. Sayanglah korban yang kita buat ni, kan dikatakan tadi, darah, daging, tulang, bulu, semua tu nak jadi saksi di hadapan Allah. Maka dari segi sesnya besar, lebih banyaklah mudah-mudahan dari segi tingkatan amal yang dilaksanakan. Dan disebutkan juga para ulama menghimpunkan berdasarkan beberapa hadis yang lain, ada 8 kecacatan. Yang pertama, tiada terpotong telinga ataupun lidah. Nah, maksudnya ada kecacatan, nampak lidah pendek sikit, telinga hilang sebelah, kena tarik waktu nakal. Yang kedua, kecacatan yang wujud adalah lembu ataupun binatang korban tadi gila. Kita buat main masjid, tengok duduk buat zumba atas peti air. Pelik ni. Ataupun nampak dari segi ciri-ciri gila dia tu, kan, dia tak sama macam lembu yang lain. Maka tidak harus kita buat korban ke atas dia. Yang ketiga, berkudis walaupun sikit, itu kena check bagi elok. Melantik seorang sebagai QC, quality control, tu nak tengok benda-benda yang technical kecil ni. Kalau lembu tak sampai ke masjid lagi, suruh dia pergi kat mana lembu duk ada, hantar dia pergi tengok dulu. Seorang je, bukan nak ramai-ramai, bukan sekampung pun. Sebab kita tak mau ibadah yang kita laksanakan itu rosak disebabkan teknikal-teknikal ni kita tidak perhati. Haiwan yang melahirkan anak ataupun bunting.
Ni berlaku kes, ada satu kes hari tu di Sungai Petani beberapa tahun lepas, 4-5 tahun lepas. Lepas-lepas 9 tengok binatang tu bunting. Tak sah. Korban itu sah. Sembelihan itu sah. Korbannya tidak sah. Allah boleh-boleh tengok ada anak dalam perut. Tak sah untuk korban. Halal untuk dimakan daging lembu tu tak ada masalah. Tu jangan ada buat main. Sebab tu kena tanya ahli, biasa orang yang bela lembu ni dia tahu lembu tu bunting ke tidak. Sebab tu afdal dalam buat korban, dalam lembu jantan dan betina, ambil lembu jantan. Sebab confirm dia takkan beranak. Orang kata lembu ni bunting, stalat dari terus. Dia jantan weh, maknanya mana boleh. Kan? Ha. Ada orang katanya, ustaz boleh tak kalau lembu tu pondan? Dalam nampak lembek je. Boleh, tak masalah. Khunsa, boleh. Nah, cuma ulama kata elakkan kalau boleh ambil yang jelas dari segi jantinanya. Nah, buta sama tadi, penyakit sama, terlalu tempang ataupun terlalu kurih pun sama. Nah, itu kecacatan yang wujud pada binatang korban. Baik, hukum daging korban. Ini dengar bagi elok last ni sebelum kita berhenti. Hukum nak manfaat macam mana daging korban. Baik, orang yang bernazar. Mana-mana yang bernazar, dia kata aku bernazar, kalau anak aku lulus SPM, aku nak buat korban. Kalau bini aku kurih sekilo, nak buat korban. Bini dia diet, 10 tahun diet, 1 gram tak turun. Lalu dia kata, tahun ni, kalau bini saya turun berat badan sikit, maka saya nak nazar buat korban. Bini pun pergi timbang, turun 1 gram, wajib dia kena buat korban. 1 gram yang turun. Sebab dia bila nazar tadi, sebab nak tu, turun. Wajib dia kena buat nazar. Baik, orang yang bernazar korban haram makan daging tersebut. Dia tak boleh makan. Sepenuhnya daging korban tu kena bagi ke orang. Ha, guna formula itulah, 1/3 bagi kepada fakir miskin, 1/3 bagi pada orang biasa ataupun berkemampuan, orang kaya boleh makan. Ha, nah, dengar bagi elok, daging korban tak wajib bagi kepada fakir miskin semua. Formula yang disebutkan para ulama meletakkan 1/3 tu comel dah. 1/3 bagi kepada fakir miskin. 1/3 bagi kepada orang biasa-biasa ni. Walaupun kita tahu dia ni mampu, dia ni ada duit, dia ni kaya. Bagi juga, tak ada masalah. Dan 1/3 bagi kepada tanggungan ataupun ahli keluarga terdekat. Ha, biasanya kalau kita korban siasa dekat kalau di kita di Malaysia ni, kita dah bagi siap tompok-tompok tu kan. Kita perasing dah 1/3, mana-mana peserta yang buat tu. Contohlah satu bahagian tu, lembu tu contohlah kata 70 kilo daging. Saya bagi contoh 70 kilo. So kita perasing dapat 7 bahagian. 7 bahagian, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Pecah pula 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. 3 kilo bagi kat fakir, 3 kilo bagi kat mana-mana yang kita nak bagi ni, walaupun dia pembuka status fakir miskin, dan 3 kilo lagi ambil bawa balik rumah. Bagi kat ahli keluarga, anak, bini. Yang Nabi buat, Nabi makan, disebut dalam riwayat, hanya 1 genggam. Daging tu sumpah banyak-banyak, Nabi ambil segenggam, bahagian tu saja yang Nabi SAW makan. Maka ulama' kata, itu yang paling afdal. Yang masalah, dia cup siap, lembu duduk hidup lagi, ekor aku nak. Ambil ekor, buk kepala dia biji. Mana boleh lembu tu. Ni duduk jadi pangan ni, dia dah buk siap. Saya nak yang torpedo, torpedo. Saya nak lidah, saya nak ni. Jangan buat pangan macam tu. Ingat, jangan rosakkan ibadah dengan amarah. Mani taba'ah hawa wa nafsu, ni akan kacau kita walaupun dalam urusan ibadah. Hati-hati. Nah, ambil yang paling afdal, kita yang tuan ni ambil secekap, balik goreng ke apa semua, makan. Nah, jangan ambil banyak-banyak. Sebab objektif korban ni kita nak kongsi dengan orang lain. Tu pengorbanan. Nah, ini dia je ambil semua, tu sudah buat korban, harus boleh biasa lah. Suruh buat kat masjid, sebab dia buat kat rumah. Lah rumah, kalau boleh. Jangan luar, dalam. Orang tak nampak. Nah, dan binatang korban ni juga, dari segi hukum dia, haram memberikan daging korban kepada upah petugas. Saya ulang. Ni fatwa dah keluar ni. Bukan saya. Saya baca ni fatwa yang dikeluarkan oleh Perak
Kedah, Selangor. Dan dari segi fatwa kebangsaan pun memang tak boleh. Para ulama dah bahas lama dah, haram memberikan daging korban sebagai upah. Kan petugas mai semelih, oh kita bang ni upah saya bagi 5 kilo ni, ambil lah sebab hang tolong semelih. Haram hukum dia. Asingkan suku. Maksudnya kalau petugas yang mai tu tukang semelih, pihak masjid peruntuk tu RM50 ke, kalau orang luar lah. Macam kami, kami peruntukkan dah sekor RM150 bahagian lapah, sebab main 130 ekor. Kalau nak pakai orang tempatan saja memang tak dan. Biasanya 5-6 ekor tu dah mula nampak bintang atas langit, dah nampak pelik dah. So kita ambil tori tenaga pakar yang mereka ni memang bekerja dekat tan, dekat lembu-lembu ni. Saya pernah buat masa dua orang lapah, lapah sampai habis terbuka ni semua kurang daripada 6 minit. Laju. Tapi dua orang, mereka tak mau ramai sebab pisau sekejap lagi talau kuning, mereka jadi semak. So kita buat macam tu, kita ambil, saya ambil hari pertama 15 orang, hari kedua 15 orang. So hari pertama tu kita jalan 40 ekor, hari kedua pun kita jalan 40 ekor, hari ketiga pun 40 ekor. 120-130 ekor lah. Laju tuan, saya siap masa ni. Mereka dorang buat siap. Lepas tu sangat minimum daging lekat dekat kulit. Kalau kita hak yang tak apa, saya hebat tuan, saya boleh saya semelih. Lepas saya tak reti. So setiap tahun saya kerja, saya semelih. Macam tahun lepas dalam saya seorang dalam 40-50 ekor, masa saya ajaklah staf-staf saya. Lepas saya tak reti. Boleh boleh lepas, tapi orang tengok tu nampak bongok lagi. So tak apalah, biarlah orang-orang yang cerdik. Saya ambil orang-orang ni, depa ni specialist lapah, laju tuan. Kita semelih ni, saya baru nak pihak yang lembu kedua, depa dah habis lapah dah. Jadi ada bahagian yang ketiga, bahagian potong cincang-cincang tulang dengan bahagian potong-potong terus. Lajulah. So sekor dalam 20 minit settle. Sekor 20 minit settle. Laju. So sistem lah. Tuan-tuan 20 ekor tak apa. Tuan-tuan mungkin guna 10 ekor, tuan-tuan guna apa ni? Gotong royong, okey. Tapi kalau kita 100-200 ekor, tak boleh tuan. Kalau buat gotong royong, saya pernah buat 2021, muka macam jebon nak tokok orang. Alam, letih tuan. Ni kaki tangan dah kecut ni. Tapi nak buat macam mana, kita terus kena buat juga. Oi, tak boleh, tengok. Koyak oh, bus. Jadi, kita ubah 2 tahun yang lepas, kita ambil yang bahagian, tangan paling susah adalah bahagian cincang tulang tu, potong tulang dengan bahagian lapar. Jadi hak tu ambil specialist dan pakai mesin tu. Basuh perut. Perut saya beli terus mesin yang basuh ayam tu, yang buah kan. 10 minit masuk dalam tu, korang keluar bersih. Perut ni tak cuci tu orang nampak jual mahal, tengok zik, tak mau. Try basuh tengok, buat ayam asam. Cik, clear. Licin. Dari segi jangan guna daging korban untuk bagi upah. Asingkan terus. RM50 ke, asingkan terus untuk kalau betul nak bagi upah. Tapi boleh tak ustaz, kami nak bagi sebagai hadiah ataupun sedekah? Boleh. Macam biasa, kalau kita bungkui-bungkui tu, semua petugas dapat sama macam orang lain. Boleh, tak ada masalah. Atau tuan yang dapat, pemilik tu kan tadi dapat 1/3, dia nak sedekah bahagian dia kepada siapa yang dia nak pun boleh, tak ada masalah. Tapi spesifik mengkhususkan upah untuk dia urus, itu hukumnya haram. Ini jangan, banyak tempat petugas tu perasing siap dah, ni 2 kilo, ni 4 kilo. Ui, kalau asing siapa ni? Upah sebab dia pemain tolong perbah lembu tadi. Jangan, haram hukum dia. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan, walaupun teknikal, tapi ketika hari kejadian kadang-kadang dia di luar kawalan. Jadi tolong peringat. Kalau boleh biar ada hari kejadian tu ada seorang yang in charge bahagian daging saja, agar dia tengok lembu pertama sampai lembu ke-10 tadi, dari segi daging tu biar yang mana yang disembelih mesti kena ada kat situ. Jangan hilang. Yang barang yang panas ekor. Ni barang panas. Lidah, telur. Dia ada telur, dia duduk ambil telur. Lembu pula dah. Hilang ni. Tuan-tuan, ni memang memang confirm. Saya tanya masjid, biasa hilang apa? Dia kata ni hilang Ustaz. Tak tahulah panggil siapa tuan. Dia jenis suka ambil. Jangan.
Lepas tu ambil terus, ada seorang manager khas yang PIC khas yang akan tengok daging bila semelih tu dan sampai pemotongan sebelum edaran berlaku, banyak tu kena ada, banyak tu juga diedarkan. Ha, nah, ha, jangan duk mencup-cup ni, kena khusus ibadah kita. Baik, dengar bagi last ya. Korban bagi pihak orang lain tidak sah melakukan ibadah korban bagi pihak orang lain yang masih hidup tanpa keizinan. Contoh mak kita duduk di kampung, kita nak buat surprise kat dia, tak abang, tak boleh, kena abang. Bila nak kena abang? Sebelum masuk 10 Zulhijjah. Sebab apa? Makruh hukum bagi orang yang buat korban bercukur atau potong kuku ataupun potong rambut. Kalau buat tak apa dah, tak ada masalah, tak haram, cuma makruh. Kena maklum, mama ni kami kongsi duit adik-beradik ni, kami buat tanah mama, ha, boleh, tak ada masalah. Yang kedua, situasi dia, bagi si mati yang tiada wasiat, tak boleh, tak perlu buat korban dan tak boleh buat korban. Kecuali memang arwah ayah kita, arwah mak kita sebelum mati dia wasiat dah, nanti hang buat korban atas nama mak, buat korban atas nama ayah nak, pok meninggal, maka ada duit, selesaikan hutang dia, selesaikan badal haji dia, sebab tu dah rukun Islam ke atas dia, hutang dia dengan Allah, selesai semua tu, maka ada lebihan buat korban sebab dia wasiat. Kalau tak wasiat tak payah. Habis Ustaz, saya tengok ada orang buat wasiat kepada orang mati, dari segi mazhab Syafi'i tidak harus untuk buat berbuat demikian. Ha, nak buat amal, amal yang lain. Kita buat amal, korban datang kita, sedekahkan, kalau ada pahala bagi kat mak ayah kita. Kita buat korban atas nama kita, niatkan, ya Allah, kalau ada sedekah ni tak wasul, ya Allah, jadikan amalan ni juga, amalan tu sampai kepada ibu dan ayah aku yang telah meninggal dunia. Kecuali dia wasiat, kalau wasiat kena buat. Dan saya rasa perkara-perkara sunat sama, baca bismillahirrahmanirrahim, bismillah sama. Niat korban wajib kena ada. Niat korban sama ada kita wakilkan kepada orang atau hari kejadian kita, yang paling afdal kita buat sendiri. Tak mampu nak buat sendiri, wakilkan kepada orang. Sunat kita ada tempat kejadian, tengok lembu korban tersebut. Tak boleh main, minta buat video call, dapat pahala juga. Buat video call pun dapat tengok binatang korban tu sendiri, itu lebih baik. Dari segi transparent pun jelas, sebab ada sindiket yang mereka buat macam mana, lembu yang sama tukar nama je, mereka edit pakai pixel lah apa segala benda ni, mereka tukar nama lembu sama. Tengok lah ni, lembu muka spesies sama je, memang lembu mereka muka sama, tapi hak tu memang lembu yang sama tu, tukar, hak ni grup A, ni grup B, grup C. Jadi yang paling baik kita pergi tengok sahih natang korban yang kita sembelih. Dan disunatkan juga menghadap ke arah kiblat kalau boleh dan tak menyusahkan. Ini duk ejeh kedudukan sampai setengah jam, sampai meluat lembu tu. Dia kata ambih depa ni padah, sat suruh duk koni, sat aku duk koni. Kalau tak menyusahkan, tapi kalau lembu tu kita dah buat sistem dia, dia boleh terus ke arah kiblat, itu yang paling baik. Macam saya tahun lepas pun ada beberapa lembu yang tak dan, memang kita nak perubah dia susah. Lepas tu perubah-perubah arah lain. Tak apalah, saya kata yang penting kita ambil yang lebih baik adalah mempercepatkan urusan sembelihan. Waktu nak sembelih jangan salah. Ada orang yang saya tengok dalam video nak sembelih tu siap takbir, bagus takbir, takbir raya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la kejut, ya Allah lamanya. Sunat dia apa? Allahu akbar, Allahu akbar dah. Ada punya betul takbir raya, mujur takbir yang panjang. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Oh, lembu tu dah kata mai pisau aku buat ni, dia kata. Jangan macam tu. Dan ingat, waktu selepas dah lepas mai raya, takbir dah berpindah kepada takbir apa? Takbir mukhayyad. Mana boleh takbir raya macam kita nak buat biasa tu? Tak ada lah sampai haram masuk neraka sebab apa? Takbir raya waktu meleh, tak ada. Cuma dari segi adabnya adalah salah. Takbir biasa, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd, sudah. Ni ada video memang dia takbir betul. Ya Allah,
Allahu Akbar. Hak luar pun ikut meriah. Lalas 2 minit duk nak tunggu pisau dah duk dekat tengkok ni. Duk takbir raya. Maka benda-benda ni benda-benda yang kadang-kadang salah kita perbetulkan bagi elok. Kalau nak baca doa, dia adalah doa yang disebutkan Allahumma hazihi minka wa ilaik. Ambil bahasa Melayu sudah. Inilah nikmat daripadamu, yakni ya Allah, dan aku mendekatkan diri denganmu dengannya. Maksudnya dengan binatang korban tu, ya Allah, ni nikmat yang kau bagi pada kami, ya Allah. Dengan nikmat korban ni, dekatlah kami denganmu, ya Allah. Baca bahasa Melayu pun boleh. Untuk kita tengok binatang korban tu, tukang sembelih dah tarik tu, kita baca. Ya Allah, inilah nikmat yang kau beri kepada kami. Kau jadikanlah nikmat ni sebagai barang yang taqarrub ila Allah, mendekatkan kami denganmu. Minka wa ilaik, mendekatkan kami denganmu, ya Allah. Maka tu sedikit banyak tentang korban. Maka kita just nak ambil amalan apa yang terbaik dalam 10 Zulhijjah itu, di antaranya adalah melakukan korban. Saya doakan tuan-tuan murah rezeki panjang umur. Moga siapa yang boleh buat korban tahun ni, saya ucapkan tahniah. Siapa yang belum mampu, saya ucapkan takziah lah. Cuba simpan duit. Sebab biasa insyaAllah dalam konteks kita hari ni, kita mampu kot. Mampu simpan duit pelan-pelan. Ya, isap rokok. Selain ni sebatang rokok pun RM1, RM2. Duk raja pau kawan dia, kawan pun meluat. Dah lah balas later dia. So start simpan duit. Anak-anak muda kita duk main game kan, duk beli skin-skin, dah lah main nuk beban kat kawan-kawan. So semula simpan duit. Simpan duit, kalau sehari RM2, setahun dah cukup RM700-800, buatlah korban. Malu kita dengan Allah kelak, Allah bagi nikmat yang melimpah ruah, tapi kita tak rebut peluang sebaik-baik amalan diberikan dalam bulan Zulhijjah ini. Jadi sekadar itu dulu, saya mohon maaf kalau mungkin ada kekasaran bahasa, tertinggi suara, ataupun mungkin terkata pada pihak itu kelemahan yang dilakukan. Kot-kot lah. Kalau ada tadi, sebab tadi pengurusi dia tanya, ada orang nak tanya soalan. Kalau yang mampu saya jawab, saya usahakan. Ini bukan tanya ustaz, tanya ustaz bagi tadi. Kan, aku adalah tanya, ada nak tanya berkaitan masjid ke atau apa. Saya bukanlah pandai. Saya rasa saya dengan Ustaz Firdaus sama ya. Masjid Bushra dengan Masjid Madad ni sama ya jenis kami. Apa yang ada dekat masjid tu kami belanjakan. Sehingga kan orang hilang selipar pun kami ganti selipar. Hilang motor, ganti motor. Sebab pada saya duit yang orang sumbang ni adalah nak dimanfaatkan kepada anak khariah. Kita check lah. Dalam masjid tu ada lebih kurang. Di kawasan saya ada 100 CCTV. Nak bagi selamat tu bila orang metak anak kan. Ada orang kata, adakah taman mainan tu dibuat dalam masjid? Tidak. Saya jumpa Malik Fatwa dah sebelum ahli jabatan fatwa. Sebelum buat tu, saya kata, kawasan mainan tu memang nampak macam dalam masjid, tapi kita pisahkan ruang dia. Ada kawasan cermin yang memisahkan dia. Agar saya nak bila anak-anak semayang, anak-anak main-main, dia nampak mak ayah dia semayang. Jadi, dua-dua rasa selamat. Itu je. Masjid tuan-tuan ada kawasan, ambil kawasan bawah tu pun okey, buat kawasan bilik bacaan. Budak-budak suka membaca tuan-tuan tak? Beli buku-buku yang Umar Hana, buku-buku doa-doa kan, Anda Muslim, buat bilik bacaan kan, buah cermin. Lepas tu biar mereka mengaji, biar mereka main dalam tu. Buatlah sikit, beli, saya pergi custom dekat China, belah-belah ribu ya. Tapi sampai lah duk tahan berapa tahun lah. Budak-budak pun syok, tak mau balik. Kalau tuan-tuan pergi subuh macam hari Jumaat, hari Sabtu, pagi esok subuh, budak-budak saja ada dalam 400 orang. Budak-budak saja. Budak-budak. Kenapa saya fokus kepada budak-budak? Sebab budak-budak ni kena main masjid dengan siapa? Mak ataupun pak dia. So dia punya sifir dia compound. Saya tarik budak-budak main seorang, dia akan jadi dua orang, sebab mak ataupun ayah dia akan teman. Walaupun ada yang main mula-mula tu muka tak reda. Salam kita pun tak mau. Dia kata apa benda ustaz duk pasang duk-duk main semayang. Anak duk riau. 6 pagi duk riau depan pintu bilik. Oh nak pergi masjid, nak pergi masjid. Sebab bila main tu jumpa kawan-kawan. Budak-budak main di masjid ada sistem attendant. Macam masuk kerja dia kena scan. Masuk dalam scan tu. And then kita ada screen besar. 100 inci saya beli TV tu. Dia nampak kedatangan dia. Dia boleh check lah, macam lomba Formula 1, nampak siapa kat atas, siapa nombor 2. Itu yang tuan-tuan budak-budak demam boleh main masjid. Dia syok sebab dia tengok in real time tu. Kalau dia tak main nampak kosong, dia main nampak raid, dia nak raid tu. Jadi lama-lama dia pun berkawan. Lain ni dah, kempen tu dah berjalan
Orang duk kata baru tau, kita dah jalan kempen tu 1 hari bulan 7 ni nak genap. Lagi 2-3 minggu genap setahun dah. Hak geng subuh macam Jumaat tu, cuma bila kita tahu sahabat saya Alif Sata dia ada follower, saya kontak dengan Alif, jom kita buat sama-sama. Dia buat digerakkan di sini, so kami gerakkan di sana. So sama-sama buat di Bukit Damansara, memang kita duk jalan dah. Buat sama-sama, kita bukan nak bersaing pun. Cuma dia ada follow 5 juta orang. Sekali dia tag untuk geng semua macam Jumaat, orang lebih ramai yang tengok. Itu je, manfaat je lah. Di masjid tuan-tuan pun saya yakin alhamdulillah ni ramai tengok anak-anak. Dan anak muda pun ada, manfaatkan lah. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan. Tak ada yang pelik pun, di masjid Badak tadi ada benda yang pelik-pelik ke? Tak ada lah. Bukan ada gajah rimau pun, tak ada pun. Cuma saya ada rumah kucing sebelah masjid. Ada dalam tak ramai, tak banyak lah, 200 ekor lebih kurang. Kucing-kucing jalanan kita kutip tu, saya ambil ada doktor yang kerja dengan kita tu. So dia tolong tengoklah, rawat dan sebagainya. Kucing-kucing yang patah kaki, jatuh bangunan tingkat sebelah baru ni, putus kaki tangan ni, kena potong ni, kena operate dan potong, tapi sihat dah. Yang buta, yang lumpuh, yang ada masalah saraf, yang ada masalah buah pinggang, kencing manis, kencing orang, macam-macam lah penyakit-penyakit ni, kita himpun sekali. Jadi kita rawat bergelok dan buat adoption. Tak ada bayaran apa-apa pun. Budak-budak yang datang masjid konsisten boleh main kuda free. Dia adalah kita atur kelebihan, mereka boleh memanah berkuda free. Kemudian setiap bulan ada program-program yang kita taja mereka. Saya manfaatkan duit yang ada tu bagi untuk budak-budak ni balik tu yang mereka seronok. Janganlah kata, oh tuan-tuan mula hari ni terus nak ramai. Tak, trust the process. Ini bukan asna. Trust the process, usahakan. Pelan-pelan, slowly but surely dia akan datang. Kami pun 11 bulan nak boleh dapat jemaah yang sebegitulah. Kalau tuan-tuan main, biasanya subuh tu ramailah yang akan datang. Dalam 500 orang lebih. Separuhnya adalah kanak-kanak. Jadi at least tuan-tuan ada masjid yang kita bagi budak-budak. Budak-budak main. Saya faham, ada orang yang dia kata, ustaz, hadis, ada satu hadis yang sebut Nabi kata jauhkan masjid pada 3 golongan, orang gila dan juga di antaranya adalah kanak-kanak. Imam Ibn Hajar syarah bab hadis ni, kanak-kanak yang macam mana yang perlu dijauhkan daripada masjid. Yang pertama, kanak-kanak yang menanggung najis, pemper penuh dan sebagainya, memang dia tak boleh kontrol. Kalau nak berak kencing mata, jangan bawa ke masjid. Yang kedua, kanak-kanak yang tak boleh dikawal. Memang anak kita tu jenis buah, ikut pak dia, genetik seketul. Kalau main masjid tu lari ke depan, main ke depan, dia tarikkan Tok Imam. Tok Imam pula kena kita ni, tak pakai spendah menjadi Tok Imam, jenuh. Kata Imam Zillah, saya kalau kita mana-mana lah, ada budak-budak yang nakal, dia buat. Dia lari berung-berung tu, jadi benda-benda tu akan ganggu orang. Maka budak yang macam ni, jangan bawa. Tapi, ni macam contoh adik kita ni. Okey, boleh main, boleh duduk dengan pak dia. So kita tahu dia nakal dia tu tetap ada. Tapi bila ada pak ni dia behave. Budak anak lelaki, anak perempuan, khusus anak lelaki dia, dia dengan pak ni dia karan sikit. Walaupun pak dia bukan 3 line 7 line, bukan Undertaker punya geng ke, tak apa. Kita tengok dia tu pun dia akan ada zoom Allah bagi tu. Dia rasa takut, dia rasa hormat. So apa formula dia? Daripada kita mengasingkan mereka, maka kita ambil pendapat Imam Ibn Hajar. Ini mazhab Syafi'i ni. Maka kita masukkan mereka dalam saf, maka diselatkan di antara kanak-kanak dengan dewasa. Saya buat di masjid. Ramadan baru ni setiap malam tak kurang 500 kanak-kanak datang. Kita selatkan. So depa tak bising. Kalau tuan-tuan asingkan, tuan-tuan ada pernah tengok ada masjid yang dia buat saf kanak-kanak di belakang. So apa berlaku dalam? Lagi riuh dia main. Sebab budak-budak, dia main tu apa dalam kepala otak dia? Nak main. Semayang pun dia main. Dia Allahu Akbar, siapa paling kuat. Lepas tu siapa rokok paling laju. Kemudian lawan pijak kaki. Tengok? Lawan tolak-tolak. Kita tahu kita pernah buat. So bila kita selat di antara dewasa, sekejap kita buat isyak sekejap. Tuan-tuan tengok, mereka tak main. Dia nak lawan tolak macam mana, hak sebelah dia heavyweight. Kalau masuk UFC, Muay Thai, kategori heavyweight. 100 kilo, dia nak tolak tak gerak. Dia nak lawan pijak kaki. Kaki sebelah sisi sebelah. Memang terbenam dalam kaki dia kalau dia lawan pijak. Jadi benda-benda macam tu kita susun depa. Ambil pendapat Imam Ibn Hajar ni. Ana mazhab Syafi'i.
Nah, cuma kita menghormati mana-mana masjid yang nak asingkan juga budak pun ada pendapat. Silakan. Saya tidak menentang. Cuma saya rasa kalau boleh buat, kita dekatkanlah anak-anak ni. Nah, sebab bila hilang generasi anak-anak di masjid, hilang generasi pemimpin yang nak jaga komuniti kita, apatah lagi negara. Bawa dia pemain. Jangan duk takut dia kata, "Ustaz, saya tak suka sebab anak-anak bising." Memang fitrah dia bising. Kalau dia senyap, kita kena takut. Adalah benda tak elok dia buat tu. Senyap, tengok. Adalah tu. Tapi kalau dia lari, dia bising tu biasa. Jangan bimbang budak-budak bising. Yang kita perlu bimbang, orang tua bising dalam masjid. Jangan takut anak-anak berlari dalam masjid. Yang tuan-tuan dan saya kena takut orang yang dah semakin tua berlari daripada datang ke masjid. Ya, kita usaha sama-sama, mudah Allah bagi manfaat dan kebaikan. Nah, jadi saya rasa sekadar itu. Tak ada soalan apa dah. Nah, jadi terima kasih banyak pada pihak masjid. Kita doakan tentang Allah rezeki panjang umur, diberikan kebaikan untuk terus mengimarahkan program-program yang baik di masjid tuan-tuan ni. Jadi jazakallahu khairan katsira. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.